Makin hari ini event Lords Mobile makin keren-keren cuy ya. Jadi so gue mau merekomendasikan buat kalian mau top up murah, aman dan terpercaya ya kan. Tempatnya di barongsai.id cuy ya. Di barongsai.id sendiri di sini banyak harga-harga promo menarik cuy ya. Udah murah, promo lagi ya. Kapan lagi gitu kan. Jadi so kalian bisa langsung aja ya kan. Kalian hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi cuy. Oke, let's go. Barongsai sendiri sudah menyediakan website juga ya untuk kalian yang males ribet gitu kan. Tapi kalau untuk games kalian bisa langsung WA aja cuy. Oke. Dan oke lo semuanya, balik lagi sama aku Boy di channel Lost Bantai ya. Nah oke, jadi di video kali ini gue bakal bikin konten nge-trap lagi nih cuy ya. Waduh bang, lu gak bosen bang bikin konten trap mulu? Coba dong bakar-bakar sekali. Gak bisa bro, udah banyak cuy youtuber-youtuber luar yang bikin konten bakar-bakar, rally-rally gitu ya. Kalau gue ikutan bikin kayak mereka itu ya kayak sama aja guys, gue kayak mereka gitu ya. Artinya tuh ya view-nya tuh nggak sebanding kayak sama mereka cuy ya. Lagi pula nih penonton gue banyak yang suka konten trap cuy. Sekalinya nanti gue upload konten bakar-bakar, yang nonton kagak ada nanti guys ya. Jadi daripada kagak ada yang nonton, mending gue bikin trap aja cuy, kalian lebih suka nontonnya gitu kan. Waduh, sorry banget ya, gue nggak bisa bikin konten bakar-bakar karena ya view-nya nanti kalah sama yang ngetrap ya gitu cuy ya. Dan ya sekarang kita lanjut ke videonya aja cuy ya. BTW di sini asal kalian tahu, gua lagi berada di kingdomnya si Erika Dono cuy. Erika Dono ini termasuk sultan ya, salah satu sultan luar negeri yang amat banyak duitnya gitulah ya. Jadi di sini gua pengen ngetrapin dia, gua udah nyamperin ke kingdomnya dia. Cuma di sini gua beberapa kali nyobain gagal ya kan, karena ya nggak tahu tuh orang ya, aneh banget cok. Masa ya gue share-share kagak datang-datang gitu ya. Waduh, dan di video kali ini yang datang tuh bukan dia cuy, padahal tuh dia lagi online sih ya. Yang datang malah klien sebelah guys ya. Waduh, udahlah. Nih, sekelompok begini nih sama aja guys, sama kayak Liu Bei, JVT Army gitu, itu sama guys ya. Asem. Jago konten doang mereka mah guys. Waduh. Kenapa kalian gak suka? Emang begitu, cok. Terus dah. Emang jago konten doang guys tuh kan. Ini di sini tuh rame banget nih, mereka pada online cok. Gue udah nge-share dari tadi nih ya, nggak laku bro ya. Ya ilah, kalau mukulin orang offline aja semangat banget kalian ya. Aduh capek banget gue guys ya. Gini lagi lah, kebuang lagi gulungan migrasi gue ya, gagal lagi gue. Tapi ya udah nggak apa-apa cuy ya. Nah di situ nanti ada yang datang, dan itu pun cuma sekali nyerang doang guys. Itu bukan dari klannya Erika Dono, bukan ya. Bahkan itu dari klan sebelah cuy, klan Cina kalau nggak salah ya yang datang itu ya. Cuma sekali nyerang udah hilang gitu ya, udah kabur dia. Nih kalau nggak percaya kita skip aja, let's go. Ini dia. Nah ini dia cuy ya, tara. Nah tuh kan, ini babon-babon begini, titan-titan begini nih ya. Dia pakai gear infantry, kita langsung aja ganti ke pasaka flare tadi ya. Oke kita tungguin aja dia nyerang pakai apa nih. Keren-keren ya gear ya, champion-champion ya. C96 lebih ini yang brutal kayaknya guys, daripada yang Ono guys ya. Ono mah gelar doang guys. aduh. Ayolah gaskan lah, sikat-sikat bro, kita menunggu serangan kamu di sini ya. Ayo gaskan. Kita bersemangat di sini menunggu serangan dirimu. Apakah kamu akan nge-solo aku? Mana nih? Nggak datang bro. Aku menunggu kamu bro. Ayolah, ini kira infantry loh. Gaskan lah. Oh ya guys, buat kalian yang baru join ke channel gue, bentar. Baru mau promosi, pakai rank dia ya. Santai. Tuh, wih di rank T4 ya. Cerot. Nah kan hilang kan. Cuma 72.000, gak ada damage-nya, tempatnya pinter tuh. Widih, boleh. Apakah dia akan nge-solo aku pakai infanteri? Kita lihat aja ya. Ayolah bro, solo gue pakai infal. Tadi gear lu infal lu keren kan. Dia malah pakai gearing guys ya. Di sini dia nge-solo gue pakai rank, tapi nggak apa-apa lah ya. Ayolah, kita di sini bersemangat sekali ya. Udah beberapa hari gue nyoba gitu kan, tapi nggak dapet baru dapet ini doang guys, kebuang lagi gulming gue. Siapa yang nggak kesel coba guys, disamperin ya kan, nggak ada responnya gitu. Jadi ya
kayaknya gue percuma sih guys kalau nge-trap ke Kingdom muda kan. Tuh kan kabur guys, percuma kan. Ya udahlah. Capek gue guys. Dan ya daripada nanti videonya ini cuma jadi 5 menit doang gue nge-trapin Erika Dono tapi gagal, jadi di sini gue pengen nambah durasinya dengan video gue di konten selanjutnya. Jadi ini video gue gabung jadi satu ya, konten hari 1 sama hari 2 itu gue gabung, yang dimana ini gue nge-trap pakai akun satunya yang ada di kingdomnya XRX ya. Nah ini lagi nih akun baru ini tuh, sumpah guys ini overpower banget guys nih akun ya. Walaupun gearnya biru, waduh statnya itu setara sama akun gue yang satunya cuy, sumpah dah. Di 350%an ya, kalian bisa lihat tuh. Bede, kece banget ya. Anjay. Ini walaupun biru-biru begini jangan kalian anggap remeh bro ya. Ini belum gue masukin semua lagi talenta gue ya. Oke, gue masukin semua aja udah ya. Set, nah kan. Tuh, bede, 356, 366, 364 gitu kan. Ini lagi familiarnya juga udah mentok semua F2P ya kan. Niker fake-nya tuh. Widih, udah ya. Udah mantep lah pokoknya ini guys. Jadi kita akan pakai akun ini untuk nge-trap ya. Oke, langsung saja kita main pura-pura furi aja ya. Let's go. Cuy. Bentar guys, ini tuh. Gua kasih lihat dulu ya. Kita review-review familiarnya tuh udah mentok semua ya di kanan ya. Buat kalian yang mau bikin familiar buat trap, gue saranin kalian ikutin gue aja cuy, kayak gitu-gitu ya. Apa gimana guys, gue bikinin videonya sendiri apa nih buat akun solo trap kayak gitu guys, familiar yang cocok tuh apa aja dan kegunaannya tuh apa aja gitu dan pentingnya itu apa aja, apakah kalian butuh informasi itu, jadi kalian komentar aja biar nanti gue bikinin videonya sendiri buat khusus familiar cuy. Soalnya tuh gue udah sering bahasnya di live streaming gitu, kalau kalian nonton dari awal sampai akhir kalian bisa tanya-tanya kok ya, nanti bakal gue jawab kayak gitu cuy. Jadi nggak perlu nungguin gue bikin video gitu, gak usah lah. Kalau gue live streaming tanya aja guys ya, itu gak apa-apa kok, pasti gue jawab kayak gitu loh ya. Oke, langsung aja kita menuju ke video pas gue nge-trapnya ya, karena di sini gue di persiapan saja gitu ya. Let's go. Dan ya gak lama kemudian di sini gue lagi nyantai ya kan, habis pura-pura furi, bodoh. Tiba-tiba bro samping gue ada orang gitu kan, tidak dikenal langsung aja wush gitu kan. Waduh, pakai apa dia bang? Gak tau dah, nanti ya kita lihat aja ya. Jadi pokoknya dia bawa hero guys, sumpah guys, ini salah satu rally leader terkuat juga ya di clan sebelah gitu kan. Jadi kita tungguin aja dan semoga aja dia datang cuy. Kita lihat ya, kita hitung apa guys bersama-sama. 3 2 1. Satu setengah. Satu setengah lebih 3. Kita tungguin aja. 4 3. Nah 1. APPPPPPPP. Buset gearnya serem ya. Sesetsetsetsah. Kita langsung ganti gear. Sesetsetsah. Strepet. Tuh kan. Dapat kita guys. Sudah guys. Kita nggak perlu ngecek-ngecek lagi. Udah pasti nyangkut ya kan. Tuh kan. Waduh. T5 nya bro, rally leader full champion ini bro, gehehela. Wih, penasaran, langsung ngintip-ngintip lagi deh ya, apakah temennya akan datang. Waduh, gaskan lah bro, temennya panggilin dong. Ini klan WA ya, WA APPPPPPPP. Buset dah, championnya sebelah kiri, terus yang gear biasanya sebelah kanan gitu. Wih, kece bro. Ayo bro, apakah kamu akan ngeserang aku lagi? Boleh-boleh aja, kita gaskan ya. Di sini kita ngecek-ngecek dulu di sekitar nih ya. Siapa tahu kan kena tusbol dari belakang kan nggak seru juga guys. 10 orang gitu kan. Waduh. Oke, santai aja dulu. Di sini gue pengen tarik ya. Gue takutnya di rally gitu kan. Kalau di rally gimana bang? Ya kabur dong. Kabur dong. Masa di rally nahan sih orang solo trap ya kan? Oh ya guys, bagi kalian yang belum nonton video gue pas solo trap nahan rally, itu kalian bisa cek linknya di deskripsi. Kalau like-nya itu tembus 500 like, gue bakal bikin lagi solo trap nahan rally lagi nih cuy ya. Lihat nih guys, familiarnya nih guys ya. Tuh, bede, 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 bede. Cash, 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 ada yang biasa aja sih. Cuma kan ya ada cashnya tuh juga duit bro. Tuh, ini komposisi gue ya. Kalau kalian mau bikin solo trap kayak gitu aja cuy, mirip-mirip ya. Ini apa nih? Semangat bang, terus menghibur kita. Semoga makin sukses. Amin, 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 amin. Nih, udah kalian tahu ya, ini si Bang Marginal ini penontonnya Lost Bantai ya, viewersnya Lost Bantai cuy. Keren ya dia ya.
itu. Kingdom muda udah jadi begini, mic-nya udah 1,5B loh, gesek terus itu ya. Si Bang Marginal ya, mantap itu ya. Sehat selalu juga Bang ya. Oke, di sini kita lanjut ya. Widih, siapa nih? Fook and Nuts. Widih, RL terbesar kah? Apakah ini lawan kita yang sebenarnya, guys? Waduh, ini RL utama turun tangan ya, guys ya. Ayolah, ayolah. Lo kok malah nyerang-nyerang pakai familiar gimana nih? Waduh, ini kirinya serem nih, guys. Hati-hati ya. Oke, di sini kita harus tetap hati-hati dan waspada ya. Siapa tahu kita kena serang dari jarak dekat gitu kan. Wush gitu, enggak seru juga ya kan. Oke, tenang, tenang, kalem, 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 santai, bro ya, santai, bro ya. Oke. Ayo dong, gue di sini sudah bersemangat sekali. Jiwa brutal gue udah menggebu-gebu di sini ya. Apakah si Fook and Nuts ini akan nge-solo aku? Dan ternyata oh my god, malah direhelly. Ya direhelly gua guys. Ya ilah. Udah. Kita langsung skip aja ke bagian pas ini ya. Pas rally-nya itu jalan cuy ya. Karena kita di sini akan melihat karpetnya cuy. Buset, buset, buset. Semangat banget nih bocah-bocahnya guys. Ada Athena XO. Ada X Jupiter. Siapa lagi yang akan datang nih guys? Bentar guys. Wih dia ada Queen. Buset, lu kalau ngerally orang Fury semangat banget. Oke, masih mending sih guys dia ngerally orang Fury ya kan, daripada ngerally orang tidur. Oh. Ah, bercanda-bercanda guys. Wah, gua ngeri guys diserang sama kalian ini ya. Bercanda doang guys ya. Nah, di sini kita lihat aja. Waduh, datang lagi tuh dari King Fair. Siapa lagi nih? Bisa dah rame banget ya. Ini karpetnya ngeri nih guys. Kita langsung pancing aja kali ya. Dan ya nggak lama kemudian di sini gue main pura-pura panik dan bener aja cuy ya dikejar cuy ya. Cuma ini mereka ngincer tambang gue doang guys. Asli dah gue ini nunggu di solo gitu, kagak ada yang solo lagi gitu ya. Waduh udah ketahuan guys gue guys ya. Mereka pasti tuh mereka mikirnya gini, wah ini RL full champion aja nyangkut apalagi kita-kita begini yang gear biasa gitu. Makanya mereka langsung nggak berani nyerang semua guys. Langsung pada diem ya kan, kicep semua itu. Tuh kan nyerang tambang dah. Ya ilah. Ya udahlah kita kabur lagi aja guys. Kita langsung aja kabur guys. Ini bocah-bocahnya si AP guys ya. Si AP bilang, oh jangan diserang, jangan diserang. Gua aja nyangkut apalagi lu pada gitu katanya kan. Dan ya gak lama kemudian di sini rally-nya udah mau jalan ya. Kita siap-siap berperisai gitu kan. Gua ngeri di sini ya dak dikduk gitu kan. Apakah akan di karpet dengan kecepatan kilat. Wih deh di karpet set 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 set. Wih kalem bang. Kita kan teman ya bang ya. Lu ngegas mulu karpetnya dah. Dan ya gak lama kemudian di sini gue samperin lagi. Tetapi mereka ini sudah tidak berani cuy ya. Gue gak tahu kenapa tapi yang intinya di sini gue kagak diserang lagi. Padahal di sini gue udah menunggu lama banget gitu ya. Sampai gue emot-emot tuh cuma nyantet. Terus nyerang pakai pasukan palsu, satu trop lah, 20kt satu lah, pesantren familiar lah, demotin juga nggak panas mereka ini ya. Dan mungkin nanti gue bakal migrasi lagi cuy ya, asal kalian tahu ya, di sini gitu, gue bakal migrasi ke kingdom mana cuy, jadi nanti kalian tebak aja cuy, yang penting gue nanti migrasi ke kingdom yang namanya kingdom brutal guys ya. Waduh itu keren banget cuy. Nah di sini tuh gue ngeluarin RSS tetapi sama aja guys, endingnya juga nggak bakal di solo, jadi ya udahlah. Gua akhirin aja videonya. See next video gue bikin cabut. Bye bye. Gua kira bakal di GB ngelok-ngelok. Ternyata cuma gertak doang. Waduh.